Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Fikir Ramadan. Kali ini saya akan membuat karya yang berbeda dari sebelumnya dengan memanfaatkan media tembaga untuk memodifikasi tebing knalpot motor. Oke, sebelumnya jangan lupa klik like, comment, subscribe. Tahap pertama adalah mendesain. Fungsinya yaitu untuk mencari atau melihat gambaran motif yang akan kita buat. Selanjutnya, mengukur ukuran tebing knalpot dengan kertas manila. Jangan lupa sesuaikan ukuran kertas dengan ukuran tebing knalpot. Guntinglah hasil ukuran tebing sesuai pola atau gambar. Nah, di sini buatlah pola pada tembaga sesuai dengan pola di kertas tadi. Sisakan kurang lebih 1 cm untuk melipatkan tembaga agar tidak tajam dan tidak melukai. Potonglah pola pada tembaga dengan gunting dan jangan lupa hati-hati ya. Setelah selesai, coba disesuaikan dengan ukuran tebing knalpot. Dan lagi-lagi, hati-hati ya guys, karena tajam. Setajam omongan tetangga, hehehe. Tekukan dan ratakan ujung-ujung tembaga dengan palu, agar tidak terluka saat proses pembuatan. Nah, inilah tampilan tembaga yang sudah siap untuk disodet, guys. Selanjutnya, membuat motif pada tembaga sesuai desain dengan spidol. Dan lukai tembaga dengan paku agar membentuk motif yang diinginkan. Kemudian tekan tembaga sesuai motif dengan sendok atau benda lain yang tumpul dan keras. Jangan lupa klik video selanjutnya di channel ini untuk melihat proses selanjutnya dan hasil akhirnya.